Barat. Penatua haram Yahudi dan penduduk Palestin dilapor bertempur ketika keadaan di Bandar Hawara Tebing Barat masih lagi tegang. Pada minggu lalu, pendatang haram Yahudi itu telah menggila di Bandar Hawara susulan kematian dua penduduk Israel dalam serangan tembakan oleh penduduk Palestin. Menerusi visual ini, tidak jelas apa sebenarnya yang mencetuskan keganasan semalam semasa kaum Yahudi menyambut perayaan Purim. Visual dari kamera litar tertutup CCTV menunjukkan sekumpulan pendatang haram Yahudi yang bertopeng membaling batu ke arah penduduk Palestin yang berada di dalam kedai dan kenderaan. Beberapa buah kenderaan rosak selain empat sekeluarga kelihatan melarikan diri setelah dibaling dengan batu oleh pendatang haram Yahudi itu. Mereka yang cedera kemudiannya mendapatkan rawatan di hospital. Pasukan pertahanan Israel turut dilihat memeriksa kenderaan yang dirosakkan oleh pendatang haram Yahudi. Tidak seperti bandar Ramallah yang berada di bawah kawalan pihak berkuasa Palestin, Hawara kebanyakannya berada di bawah kawalan keselamatan Israel.